Semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini, seperti biasa, aku mau mempromosikan TikTok affiliate. Jadi buat teman-teman jangan bosen lihat YouTube aku, karena memang YouTube aku tuh kayak promosi TikTok, promosi Shopee, gitu-gitu loh. Dan ini sih sebenarnya aku biasanya promosiin TikTok affiliate tuh kadang promosi video Cina, atau kadang juga promosi-promosi produk-produk terlaris di TikTok gitu. Karena kemarin aku udah upload untuk promosi video Cina, hari ini aku bakalan upload promosi-promosi barang-barang yang terlaris di TikTok. Kita masuk dulu ke TikTok. Kemudian kita akan masuk ke etalase dan masuk ke TikTok Shop. Nah, di sini banyak ya produk-produk nih, tambah produk afiliasi. Bakalan banyak banget nih muncul produk-produk yang memang apa ya? Maksudnya yang best seller gitu loh, guys. Nih, aku mau promosiin skincare aja. Tapi harganya yang murah-murah aja, guys. Jadi tuh kayak apa namanya, skincare buat sehari-hari aja gitu, yang harganya tuh cuma 30-35 ribu gitu-gitu. Ini terjualnya baru sedikit. Kita cari filter yang terjualnya lebih dari 1000. Lihat hasilnya. Nah, ini juga boleh, Scarlett, kita klik. Oh, tambahin dulu ke etalase. Aku tadi lupa yang produk sebelumnya nggak aku tambahin ke etalase, guys. Nah, ini juga. Terus ini harganya cuma 26.000. Terus ini boleh deh masker, sheet mask gitu. Terus red jelly mahal ya, 165. Kita pakai Wardah aja. Wardah tadi udah aku screenshot sih. Screenshot lagi aja deh. Kemudian apalagi ya, kita scroll dulu aja ke bawah. MS Glow juga boleh sih. Udah itu aja. Oh, MS Glow belum aku masukin, guys, ke etalase. Nah, oke. Udah aku masukin ke etalase. Kita coba cek ya. Nih, di etalase aku nih udah ya. Ini MS Glow yang tadi, kemudian Wardah, kemudian tadi Sheet Mask dan Emina, kemudian yang Skin Typhic dan Scarlett. Kemudian kita back, dan aku bakalan langsung aja edit untuk videonya. Jadi kalau di TikTok itu bentuknya kan harus video, guys. Jadi kita akan masukin dulu. Kalian harus cari dulu nih backgroundnya, misal backgroundnya ini. Terus apa namanya, kanvasnya diganti nih jadi TikTok. Udah ya, dipanjangin aja. Nah, abis itu baru deh pakai pip ya, untuk kayak numpukin foto gitu. Nih, pertama produknya si Wardah kita masukin. Nah, terus ininya dikecilin supaya durasinya gak terlalu lama. Oh, sorry, aku lupa, harusnya aku kasih judul dulu ya, guys. Bentar, di sini kita tulis aja skincare yang wajib kamu punya. Terus taruh di tengah, nanti kita kecilin aja. Oke.
Nah, ini kita kecilin. Udah ya. Terus yang tadi foto. Nih, ini majuin. Udah, tambah lagi karena kan aku promosiinnya nggak satu produk doang ya. Nah, kayak gini, ininya kecilin lagi. Terus tambah lagi yang ketiga. Kecilin. Tambah lagi produk yang keempat. Emina. Kecilin lagi. Maksudnya biar durasinya nggak lama-lama guys, jadi makanya aku tuh ini kecil-kecilin durasi. Tambah lagi masker sheet mask yang tadi, terus dikecilin lagi, terus tambah lagi produk yang terakhir kayaknya. Nah, ini MS Glow yang tadi, yang tiga varian. Sudah beres. Oke. Tinggal ininya agak panjangin. Kita coba play. Nah, nanti kayak gini nih guys. Jadi nanti tuh aku promosiinnya lebih dari satu produk di video ini gitu. Karena editing apa ininya? Apa tuh? Nah, kita edit dulu teksnya supaya apa sih, ini kan tadi agak kekecilan, aku gedein aja. Oke, sudah, kemudian simpan. Seperti itu editingnya ya. Jadi kalau editing kayak gini, aku tuh bisa masukin misalnya 6 produk, 7 produk yang berbeda guys. Kalau misalkan video Cina kan aku biasanya satu video itu paling bisa sih 4 produk gitu. Cuman kayak jenisnya ya itu aja. Misalnya kalau misalkan peralatan rumah tangga, misalkan pisau ya, ya sejenis pisau, cuman mungkin bentuknya beda. Tapi kalau dibikin video sendiri itu misalnya kayak aku tuh bisa promosiin kosmetik tapi misalnya 6 brand, kemudian pokoknya yang berbeda-beda gitu bisa guys. Kita masuk aja ke TikTok, terus mulai posting deh. Unggah. Nah, kita unggah video yang tadi udah diedit, kemudian tambah suara. Kemudian berikutnya, kalau sampul itu bebas ya. Harusnya sih yang ini nih kayak gini. Cuman di sini tuh nggak kelihatan. Jadi bisa nih kayak gini. Nih, kayak gini juga boleh. Kemudian tulis aja deskripsi. Kemudian tagarnya jangan lupa. Setelah itu tambah tautan. Nah, tautannya yang tadi udah dimasukin ke etalase, tinggal ditambah-tambahin aja.
Oke, satu lagi. Sip, semuanya udah beres ya. Untuk caption udah, sampul udah, tautan juga udah. Posting deh. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Tunggu dulu ya. Ini lagi loading, jadi keranjang kuningnya belum muncul. Tapi kita bisa tunggu sebentar sampai keranjang kuningnya muncul. Nah, ini keranjang kuningnya udah muncul ya guys. Nih, ada lihat produk 6 nih. Jadi ini adalah produk yang aku promosikan. Jadi itu ada 6 macam kosmetik atau skincare. Jadi itu aku udah posting seperti ini. Jadi buat nanti kalau misalkan ada yang pengen beli, tinggal diklik aja, terus bakalan masuk keranjang kuning dan kita bakalan dapat komisi. Seperti itu ya. Jadi satu kali posting bisa promosiin 6 produk. Dan ini tuh kayak buat teman-teman yang nggak punya sampel, kalian bisa banget editing-editing video kayak gini. Jadi kalian nggak usah beli dulu sampelnya lah, kemudian di review gitu. Jadi bisa banget di edit-edit kayak gini. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.